Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk bikin video reaction. Dan kali ini saya akan react salah satu video dari Irian Jaya 95 yang dipuji judul videonya tuh Bucin. Di situ kakak dong kolaborasi dengan Project Kartiza. Project ini komedi dari Jayapura, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai intro. Teman-teman, untuk videonya sendiri sudah 4 minggu, sekarang menjalani 5 minggu videonya baru teman-teman. Untuk saya sendiri belum nonton ini video dari awal sampai akhir, makanya saya mau reaksikan sekarang, oke? Kita langsung mulai saja, teman-teman. Please jangan bahasa dalam surat, please jangan merasa di telepon, coba setia dan kau menunggu. Eh, kok pemantan tuh sudah ada gantengan baru, Kak? Iya, Kak. Ya ampun. Oke. Ini sekarang ini tuh sudah awal masuk nih langsung dengan ini apa? Cerita dari alur tema videonya tuh tentang bucin, dan bucin tuh apa arti apa kalau tidak salah. Ada sempat tuh di stop lagi tren kata-katanya nih apa bucin gitu kan. Jadi itu seperti apa? Kalau tidak salah budak cinta di artinya bucin, budak cinta gitu. Baru kenal cinta gitu kan, terus pacaran tak ganteng gitu, kalau tidak salah sih. Oke, ini awal sebelum masuk ini langsung di apa? Ada cerita pendek itu dari Lung punya video, dan yang dalam pemeran netinya tuh ini kan dari L Project. Dan itu memang aku bagi yang sudah kalau bikin video-video acting gitu kan. Kita lanjut. Ih, Carlos, kok jadi ikut tidak? Carlos, oke lanjut. Aduh, terar, saya ada mukuru nih sama itu aja nih. Kamu dua jalan sudah? Ya sudah. Wih. Itu kan teman-teman, ini yang ada di antara acting ini semua anggota dari L Project. Teman-teman, kalau sudah nonton punya video, kalian sudah tahu kakak-kakak yang berperan dalam punya video El Project kan, video komedi-komedi gitu dari Yopura. Kakak dong ini nendang sekali dong video-video itu banyak yang paling hits di Papua ini, banyak sekali dong video-videonya. Oke, kita lanjut ya. Terserah saya. What's up good people, para buci, kam bikin kam baraya. Ya ini dia. Oke, ini yang apa beberapa minggu kemarin kan kita dari kakak dong punya video kan, yang kalau tidak salah tuh Sokeciwa kan, ini pun lagunya tuh. Dan kembali kakak dia punya video satunya lagi Irian Jaya 95. Nah, mungkin kali ini kakak dia punya lagu apa, aku kurang tahu dia bikinnya di Malakoli atau di Jayapura, karena itu kan ada kolaborasi juga dari anak-anak Jayapura kan, L Project. Kurang tahu, nanti teman-teman yang tahu kan kalau mungkin videonya tuh di Manokwari atau Jayapura bisa komentar. Oke, kita lanjut. Mulai rasine sana we koino kasu masa untuk dia punya matian. Tadi kakak di awal apa di lirik pertama dari dia toki lagu awal masuk kita kan dia gunakan, teman-teman kalau yang tahu bahasa Mayura paling sudah tahu itu bahasa Mayora itu yang pertama, karena kebetulan saya orang Mayora jadi saya tahu bahasanya mulai ras ini gitu. Aku kurang tahu sih lupa sebenarnya, tapi itu bahasa Mayora sebenarnya teman. Oke, kita lanjut ya. Kau senang kah? Kau lagi bikin toh? Sayang budak cinta kenapa kau yang repot? Kalau ada sayang budak cinta kenapa kau repot? Oke, oke lanjut. Kau bikin darah tinggi naik, kasih tinggal kau karena sifat tara baik, bisa tuh jangko ucam. Jadi saya pikir kakak sendiri ternyata dong punya anggota semua itu apa Irian Jaya 95 dong mana sih. Oke, lanjutkan. You cuma mantan jadi coba atuh, terserah sama bucin dengan dia bukan urusan lo. Kau masa lalu, kau masa lalu anjing. Oke, ini seperti diajak-ajak untuk apa namanya apa ini mantan gitu kan,
ketika ada kepo-keponya dari mantan gitu, terus dia langsung ini nyanyikan lagu ini contohnya. Oke, lanjut. Stop talking, sapu sosmed karena sekarang saya bukan pacar dengko. Semua selalu Rabi dia. Kamu maki, eh takut dosa. Kupu stalking, semacam stalking. Kamu maki, eh takut dosa. Itu bahasa, teman-teman, itu bahasa harian dari apa, bahasa kebiasaan dari orang-orang Papua kan. Paling banyak tuh di mamam apa, ini, macam-macam Papua kain yang namanya apa. Ketika ada, itu apa, dong baku rancang gitu. Terus bahasa yang biasa paling keluar kebanyakan tuh apa, akhirnya sama kita takut biasa kita. Oke, kita lanjut. Kau tinggal mau gosip sindir-sindir terus. Sadeng dia ada aman kan. Santai barang supaten. Gandeng dia baru jalan lantai. Kau cuma santai apa gandeng dia. Itu sebenarnya apa ya? Gandeng dia baru jalan lantai. Iya kan aku punya pacar. Jangan-jangan ada mantan juga tau. Oke, lanjut. Selalu jangan coba pasang jurus. Masalah kepo kok itu paling rakus. Santai cinta supate. Sayang pacar kok yang sibuk sampai. Wasi wasabo basa basi masa bodoh. Buat apa pikir kok, kok bukan serserah. Sama bucin dengan dia bukan urusan lo. Oh masa lalu. Oh masa lalu anjing. Oke, lanjut. Stop talking, sapu sosmed karena sekarang saya bukan pacar dengko. Biarkan ku berkicau. Bicara banyak baru pantau. Sapu hati tara kacau. Sayang bucing bukan engkau. Bagaimana eh? Pemborong. Yang namanya kalau tinggi-tinggi seperti pemeran apa dalam video upload kayak apa videonya kalau project kan awalnya itu kan apa basicnya itu di video gitu kan, video-video komedi gitu. Jadi kalau soal namanya acting video untuk sebagai pemerannya dia nonton cuma ragukan itu sudah pasti bagus ya. Oke, lanjut. Masih bagus deh punya pacar tuh daripada ku jomblo. Masih bagus tuh punya pacar kan dari aku juga keren. Buat kamu yang apa punya apa namanya sekarang jomblo gitu kan, jomblo terus kan punya mantan jalan dengan dapat dia punya jodoh baru gitu dari kamu, kasih biar itu mungkin dia punya bagi apa dia punya hari gitu kan. Santai saya yang jomblo tuh mahal makanya tuh tidak laku-laku gitu, bukan murah. Yeay, asik, lanjut. Serasa itu haksa. Sayang bucin kau yang terlalu sibuk dengsa. Tinggal urnur sapu sosmed. Baru atur-atur bikin close late. Jadi yang terlalu pede. Sa feeling kau yang resi. Sa pater kau yang gear. Kau mampu polo kau yang baper. Sa hitung mundur dari sekarang 3, 2, 1. Sejauh daripada dapat blef. Jadi sudengar itu Serasa mau bucin dengan dia bukan urusan lo. Kayak ini yang Alfred kalau tersalah nih yang di kurs nih kayaknya kan di apa pokoknya kayaknya dia yang terbaca. Terus bilang dari dia video pertama kakak ini siapa yang idolakan untuk namanya kualitas lagu-lagu dari Papua. Kenapa? Karena salah satunya tuh kakak di apa angkat itu lagu-lagu yang sesuai dengan apa sesuai dengan lagi tren-trennya di Papua gitu, bahasa-bahasa hari di Papua yang lagi tren kakak diangkat jadikan lagu gitu kan. Terus kakaknya banyak tuh nyanyi lagunya tuh dengan apa mempromosi bahasa juga kan dari daerah dari Papua gitu, lebih khususnya dari Maiwara gitu. Kakak dibanyakin menggunakan bahasa, tapi tidak semuanya sebenarnya panggal-panggal gitu kan menggunakan bahasa gitu. Nah mungkin kali ini lo punya apa penampilan tetap masih dengan dia punya basic dari Irian Jazinal 5. Dan teman-teman saya bisa lihat di sini lo punya ada beberapa sih yang sesuai apa ikut di putra yang sekarang itu kayak penampilan agak berbeda tapi
Kakak bilang sebagian tetap dengan penampilannya seperti 95 gitu kan. Ya teman-teman sudah bisa lihat Reza punya komentar video sebelumnya itu. Keunikan Reza punya penampilan itu yang film punya daya tarik untuk warna untuk film itu bagus ya. Kita lanjut. Masa lalu. Stalking sapu sosmed karena sekarang sabu kan pacar dengko. Semua selalu. Rendah tanggina apa ini? Ba, ini tahun lagi ada percakapan. Ba, tung jadi jalan atau tidak? Oke, jadi dong ini bapak tanya dulu. Kevin, pacar apa? Tongga sudah. Kevin pacar atau enggak sudah ini seperti itu bagaimana ada pacar kan pakai lagi anjing bucin memang oke so ada yang sama itu kebucin sekali oke itu ini teman-teman, maksudnya apa? Yang namanya bilang apa? Seperti kan masing-masing dengan dia punya pasangan gitu kan? Ketika dia berpacaran gitu kan tidak dilarang gitu untuk apa? Bucin gitu kan disebut bucin budak cinta atau apa setiap hari tuh berduaan dengan pasangan gitu. Tapi yang namanya apa? Ada sih waktu-waktu bisa dibagikan waktu sebenarnya sih. Ternyata tergantung orangnya saja karena yang namanya kok tuh sebenarnya kok dapet teman-teman banyak selain itu dia si dia itu namanya apa kok punya pacar tuh mereka kok sahabat gitu kan ya setidaknya bisa meluangkan waktu karena yang namanya teman sahabat itu juga akan rasa lain ketika kok kebiasaan dengan orang sudah sama-sama biasa kan gitu kan jalan sama-sama ketika kok dapat pacar kok langsung keluar dari baris itu kan nanti kok dikutip aneh gitu dari orang apa bucin bencong banci oke lanjut Terima kasih. Kalau sudah. Oke, ini buku di kontrakin nih apa? Terima kasih sudah nonton dan kalau suka putar ulang. Ya, kakak ini saya mau putar ulang tapi karena kebetulan ini video reaction jadi nanti habis kita videonya baru saya putar ulang. Oke, teman-teman sekian dari saya punya reaction dan mungkin dia punya apa? Alur dia punya jalan cerita dari video teman-teman sudah bisa tahu judulnya saya teman-teman sudah bisa pahami kan Pucin Budak Cinta. Nah, tadi saya cerita banyak di pertengahan di video dan dia punya apa acting videonya teman-teman sudah bisa lihat di situ banyak yang apa sudah menceritakan dari dia pulang gitu kan budak cinta gitu ketika kamu ada kamu suka kebiasaan dengan kamu teman sama-sama gitu kan terus kamu teman keluar dari kamu barisan karena dia sudah ada punya pacar dan dia lagi ingin jalan dengan pacar gitu kan mesra-mesra gitu itu yang disebut budak cinta gitu kan oke. Salam buat kamu budak-budak cinta semua. Teman-teman, sekian dari saya video reaction dan jika ada kekurangan dari saya video kali ini minta maaf. Respect buat kalian yang punya video kakak Alfred kamu dalam hal ini dipunya geng Irian Jaya 95. Kakak dong mendalam respect. Terus teman-teman kakak dari L Project komedi dari Jepura respect buat kakak lagi. Buat semua yang ada dalam video ini, respect teman-teman, terima kasih sudah teman saya dari awal video sampai penghujung dan teman-teman jangan lupa untuk yang belum subscribe saya channel, kamu subscribe karena bagian dari semangat saya ada di kalian teman-teman. Oke, bantu share video ini sebanyak-banyaknya. See you next time.